tidak terjadi, mari kita bersama menyiapkan diri terutama bencana-bencana yang sifatnya berasal dari air, berasal dari api. Contoh kalau kebakaran dari api itu bagaimana kita pemadamannya? Harus punya. Desa-desa itu harus punya, karena desa ini punya dusun-dusun. Dusun-dusun pun biasanya punya kata pemadam. Minimal ada. Jadi kalau misalnya terjadi, kita nggak gelapakan, nyari kemana? Ya minimal mungkin karung. Ya karung goni, dibasahin, itu bisa untuk memadamkan api. Syukur-syukur punya apar. Ya kita punya apar nggak sih tadi? Apar. Pemadam ini harus ada nih di desa Abu Haji Uis. Dan apar itu harus dipelajari bagaimana cara menggunakan apar. Aparnya ada nggak bisa menggunakan, ya percuma. Jadi harus menggunakan. Ya, jadi hal-hal yang bisa kita antisipasi, apalagi yang harus ada pasir di desa itu harus pasir dan karung untuk melempar pada saat ada api juga itu. Dan isi apar ada dua pak. Untuk api yang berasal dari kayu, ya dari mungkin bahan-bahan yang bisa terbakar. Tapi ada juga yang oksigen bertabung panjang itu untuk pemadaman apabila saluran listrik dari listrik. Jadi apa ada dua, ada yang O2, ada yang serbuk. Nah itu, ya saya berharap mungkin desa bisa menyisikan lah untuk beli-beli apar. Satu harus ada itu, selain yang manual, Pak Gaos. Karena kita tidak tahu, ya kalau sudah terjadi baru. Coba kita bisa bayangkan, apabila terjadi di situ ada yang piket, mungkin bisa dipadamkan saat itu. Tapi tidak ada yang piket, nunggu pemadam kebakaran berapa menit, namanya berapa jam, nggak habis sudah, ya kan? Maka hal-hal yang bisa dicegah, mari kita cegah. Ya, mari kita cegah dengan cara itu. Ya, banjir juga sekarang sudah musim penghujan. Banjir itu larinya kalau nggak kawau, Tegasari mana Tegasari? Nah, antisipasi, tapi nggak pernah ke itu ya. Tarangsari itu di tempat Tarangsari? Saya nak ke malam-malam terus itu waktu itu. Nah, sekarang nggak hujan nggak banjir, tapi antisipasi. Ya gunanya ada pemberitaan seperti itu. Jadi gimana caranya kita berbuat, kita bertindak dari jejak.